ada RT 1 RW 5 Kelurahan Jilingan Kampung Cindirijolor yang waktu kecil Bapak Joko Widodo pernah hidup di sini. Merasa bersyukur sekali putranya sudah mentas semua, terutama ini mantu yang terakhir. Jadi mantu terakhir itu bagi masyarakat Jawa kan ya agak lebih besar dari yang dulu. Ya, kita sebagai warga tidak bisa banyak membantu, hanya membantu doa. Ya, semoga pernikahan putranya Mas Kaisang dan Mbak Iriana Gudono ini mendapatkan wahyu jodoh, keluarganya bisa rukun, sakinah mawaddah warahmah. Dan Bapak Joko Widodo dan Ibu Riana dan keluarga besarnya selalu dikaruniai kesehatan sehingga bisa melanjutkan amanah yang diberikan beliau memimpin negara kita yang penuh dengan cobaan ini.